benar ya? Enggak ada gitu, enggak ada gitu. Lu ngapain juga setuju? Kenapa? Anak lu gak mati, anak petani yang mati, bos. Lu orang kaya. Anak buruh itu yang mati. Enggak butuh, boleh tewas sekarang ya. Kita diamin juga dulu lupa masa lalu lu. Pembagian kerja apa? Gila lu, gua ngeliat permainan apa kalian ini? Kenapa? Mau ada juru bicara, tidak ada juru bicara. Dulu tidak ada yang menyukur jadi juru bicara, mau ada jadi juru bicara. Kenapa rupanya? Jangan begitu, lu juga. Oke, kamu. Apanya apa? Anak lu mati, bos. Keputusan kalian itu anak petani yang mati, anak nelayan yang mati, anak buruh yang mati. Akan kita biarkan dulu. Tenang, bos. Nanti kita ada langkah-langkah berikutnya. Dunia ini dinamis, tidak statik. Dinamis, bos. Yang tetap miskin dari zaman kita juga akan buat kebijakan yang akan melindungi mereka. Tenang aja. Kekuasaan kalian enggak ada kabar ya? Iya. Ya sama, semuanya juga ada kumpul. Itu juga iya. Enggak, gua enggak ngerti. Gua enggak ngerti. Gua enggak mau ngerti kenapa lu pendiam sekarang. Mulut lu mana? Dulu enggak dibayar rakyat lu bicara, sekarang dibayar rakyat lu diam. Pasti beda. Enggak ada. Pasti kita ada tegas sekolah. Satu ketika lu turun, Bud, deh. Bertarung kita nanti. Jangan bikin kecewa kawan-kawan. Beh. Oh, kering. Ini kalau lihat video ini, ya, ini viral lagi video ini. Entah video ini kapan kejadiannya. Yang jelas ini sepertinya habis kegiatan, apakah rapat, apakah ya. Berarti situasinya di balik layar lah ceritanya ini. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe, subscribe channel yang paling mantap ini, kawan. Nah, kalau tidak salah ini kan Bung Adian Napitupulu sama Bung Budiman Sujatmiko. Yang satunya enggak tahu. Saya enggak tahu, cuman dua ini. Mantap sekali nih. Bung Adian Napitupulu ini mantap ini. Saya secara pribadi kasih hormat, kawan. Kata-katanya ini mantap, sip. Ya. Walaupun saya tidak tahu pasti apa yang dibahas sebelumnya terkait, yang jelas ini kalau saya lihat ya, Adian Napitupulu sangat-sangat membela rakyat. Ini kalau saya lihat sekilas video ini, kawan. Ya kan, seakan-akan di sini kalau dilihat dari percakapannya ada suatu keputusan bersama yang sekiranya tidak berpihak kepada rakyat banyak. Maka di sini Bung Adian Napitupulu tampil mengingatkan. Ya, sekali lagi, untuk waktu pasnya video ini dibuat saya belum tahu kapan kejadiannya. Dan apa yang dibahas sebelum video ini saya juga belum tahu. Cuman yang saya bisa simak di sini, apa yang dikatakan Bung Adian Napitupulu ini seakan-akan kecewa. Kecewa dengan hasil sebuah keputusan bersama yang tidak berpihak kepada rakyat. Luar biasa ini ya. Inilah wakil rakyat yang beginilah. Ya. Jadi ternyata kalau kita lihat secara seksama dalam memutuskan situasi, dalam memutuskan suatu kebijakan, ya walaupun kita benar, tetapi kita kalah jumlah, tetap keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat pun
bisa menjadi suatu keputusan mutlak karena sesuai dengan pemungutan suara, suara terbanyak kalau seakan-akan seperti itu. Jadi di sini saya mengajak kepada saudaraku siapapun yang memiliki kemampuan, yang ingin menyuarakan ya keinginan rakyat secara umum, berlomba-lombalah saudaraku untuk maju menjadi wakil rakyat. Ya, tapi memang sekarang ini susah. Terkadang saudara kita yang gigi berjuang ingin mewakili rakyat, yang tentu salah satu wadahnya adalah di parlemen atau di DPR RI, pingin duduk di situ tapi tidak punya uang. Inilah dilema memangnya, karena tidak bisa dipungkiri di saat pemilu, kalau rakyat tidak dikasih uang maka dia tidak mau mencoblos orang yang tidak ngasih uang. Secara umum seperti itu, walaupun tidak semua. Jadi kalau tidak ngasih uang atau mungkin apa gitu ya keluarga, dia tidak dicoblos. Padahal secara logikanya, kalau seseorang mau duduk di parlemen ataupun wakil rakyat, kalau mengeluarkan uang begitu banyak untuk ngasih uang ke rakyat supaya mencoblos, perlu diingat bahwa mereka pasti ingin balik modal. Nah, di saat ingin balik modal itulah pasti gajinya tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Kecuali mereka ada usaha ya, ada usaha. Tapi kalau tidak ada usaha, disitulah bermain di situ. Biasanya begitu ya, walaupun tidak semua. Sekali lagi saya hormat sama Bang Adian Napitupulu, hormat. 51% saja wakil rakyat seperti Bang Adian Napitupulu ini, saya yakin kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh wakil rakyat pasti selalu berpihak kepada rakyat. Ya, sekarang kayak Omnibus Law, sudah nyata-nyata Omnibus Law merugikan banyak, tapi tetap yang ingin Omnibus Law itu tidak jalan, yang sepakat hanya sedikit, ya pasti kalah lah. Kita berdoa kawan, semoga ke depan hasil pemilu betul-betul menghasilkan calon wakil rakyat yang betul-betul membela rakyat. Senang saya lihat video ini. Nah, silakan saudaraku yang ingin memberikan tanggapan atau masukan terkait video ini, silakan berikan masukannya atau tanggapannya. Saya berpesan, hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Saya secara pribadi mendoakan Bung Adian Napitupulu, ya termasuk Bung Budiman Sujatmiko, saya pribadi tetap mendoakan yang terbaik. Semoga terus mendapatkan petunjuk dan hidayah, diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Dan kepada siapapun yang menjadi wakil rakyat, baik di pusat sampai daerah, yang memang berjuang untuk rakyat, saya ucapkan selamat. Semoga itu menjadi ladang ibadah bagi saudara-saudara semua. Ini saja kawan, bagikan videonya. Mudah-mudahan ada tambahan informasi terkait video ini. Yang jelas isinya saya senang, walaupun saya belum tahu kapan video ini dibuat dan habis kegiatan apa kegiatan ini, habis selesai kegiatan apa setelah video ini dibuat. Mungkin ada yang bisa ngasih tambahan. Salam, hormat.
merdeka, NKRI harga mati. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.